Selamat datang pemirsa dan selamat bergabung kembali bersama kami di BRI Liga 1. Ini adalah lanjutan persaingan di BRI Liga 1. AW tambahan 1 Mansyur, AW tambahan 2 Riananda Saputra dan wasit cadangan Sukri Sulaiman. 11 pertama dari Bayangkara FC. Di mana Akhil Safik mendapatkan kesempatan untuk menjadi penjaga gawang utama di bawah Mister Gawang. Dan saat itu hanya menjadi runner-up di bawah Thailand. Dan ini adalah 11 pertama. Skuad asuhan Coach Rahmat Darmawan. Seperti biasa akan menurunkan nama-nama yang kerap mengisi susunan line-up. Ada Gustavo Tokantin. Ada Rizky Rizadipora. Ada Yuswanto. Ada ya, kick-off babak pertama. Akan segera dimulai pemirsa. Nampaknya ada pengecekan terakhir dari wasit. Ya, sepak bola telah dimulai dan saya Bambang Hariri akan memandu jalannya laga di mana dengan jersey gold, hitam gold yaitu Bayangkara FC dengan jersey gelap hitam adalah Barito Putra menyerang dari sebelah. Angkat bola kali ini kembali kepada Rizky Pora di sebelah kiri, tutup oleh Fatur Rahman dikawal dua orang pemain. Nampaknya Dendi Sulistiawan juga ikut membantu pertahanan. Cukup jaga gawang Akhil Safik tadi. Ini Rizky. Sebuah pergerakan dari Ruben Karel Sanadi. Coba overlap. Ruben Karel umpan tarik. Matthias Meyer. Oh, sebuah blok yang cukup tepat ditampilkan oleh Frank Sokoy. Kali ini ada upaya serangan balik dari Mike Ott. Langsung kembali diganggu oleh Dendi Sulistiawan. Sebuah pergerakan. Dendi crossing. Alex Martin. Go. Mampu mencetak gol 11-nya di BRI Liga 1 musim ini. Kita saksikan pemirsa sebuah crossing yang begitu mantap, yang begitu matang. Tinggal sundul saja, tinggal diarahkan. Dan dengan coba melakukan upaya serangan balik. Lihat pergerakan dari Alex Martins, Dendi Sulistiawan, Mati Meyer sudah menunggu. Alex umpan crossing. Kali ini Dendi terlepas. Dendi! Masih menyamping pemirsa. Ya, sebuah umpan sempat tersundul tadi oleh Sani Rizky, bola liar. Dendi Subaya bisa mendapatkan 3 poin, maka posisi 7 terancam. Dari lapangan pemirsa, Matthias Meyer umpan kepada Alex Martin. Alex Martin! Oh! Namun tampaknya sudah berada dalam posisi offside kali ini. Namun memang sudah berada 1-2 langkah di depan. Lebih maju melalui gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Berarti Persija bisa unggul atas Persibaya. Namun ada peluang kali ini. Sebuah tendangan Gustavo Tokantin. Dan bisa dibaca dan diamankan oleh gerakan dari Frank Sokoy yang mampu menusuk hingga masuk ke dalam kotak. Bagi pemain yang baru saja bermain di Liga Indonesia. Lalu gerakan Mati Meyer. Oh, Mati Meyer! Buah blok ditampilkan Dendi Sulistiawan. Lalu lama Gustavo ditutup dan direbut oleh Ahmad Najem. Oh, umpan kali ini cukup terbuka Alex Martins pada Dendi. Dendi Sulistiawan. Ya, kita saksikan dapatkan ruang tembak namun sontekan dari Dendi. Kali ini untuk keunggulan tim tuan rumah Bayangkara FC. Namun kita saksikan sebuah peluang Gustavo Tokantin pada Ferdiansyah. Cepat Ferdiansyah. Gustavo, oh, miss. Sayang sekali pemirsa. Ini adalah kecepatan dari Ferdi dan Gustavo yang memang mencoba menusuk. Dendi Sulistiawan. Dendi pada Alex Martins. Ini berbahaya. Alex mencari ruang tembak, Alex, dan bisa diblok. Luar biasa dengan timing yang pas. Kita saksikan dengan kaki kiri Alex yang mampir. Kerjasama dengan Mike Ott. Bola liar, Gustavo Tokantin diblok kembali. Serangan belum selesai, Ferdiansyah. Umpan Ferdiansyah. Rizky Pora menunggu di dalam kotak penalti. Rizky Pora masih tinggi. Rizky Rizaldi Pora. Nah, kaki kanannya,
Dan nampaknya wasit telah menyukui tanda babak pertama berakhir, pemirsa. Skor 1-0. Masih bertahan. Tidak ada. Babak kedua telah dimulai. Saya Bambang Hariri akan kembali memandu jalannya laga. Dia ada yang baru bergabung dengan jersey. Kita saksikan Rizky Pora langsung nampaknya mudah kembali diamankan oleh angkat kaki kiri dari Rizky Rizaldi Pora. Kali ini upaya dari Dendi Agustian Maulana kerjasama Mike Ott. Mike Ott kepada Slamet. Slamet Budiono. Wow! Pasti tekanan, Rizky Pora! Wow, wow, wow! Buka gawang. Ini dia, kiper sudah lewat. Namun Asiada, kakak. 36 tahun. Oh, intercept dari Nazar. Mike Ott, Gustavo Tokatin. Gustavo! Wow, kali ini ada one hand save dari Akil Safik. Matias Meyer coba menjadi pemain yang memimpin serangan balik. Pada Alex Martins, Alex Matias Meyer, oh, terlambat sebagian detik saja. Namun sayang, bola sedikit saja gerakan Gustavo Tokantin. Masih Gustavo, Gustavo Tokantin umpan tarik dan ini dia Mike Ott. Oh my God, miss. Terbebas Mike Ott, namun sayang. Bisa dipatahkan oleh Slamet Budiono, Prasoko kembali. Nazar, Nazar kepada Gustavo, Gustavo! Sayang lagi-lagi umpan dari Nazar. Begitu visioner namun Gustavo. Slamet Budiono bisa kirimkan umpan. Rizky melebar kepada Rizky Rizaldi Pora. Rizky Pora, Rizky. Oh, hampir saja. Namun ruang berikutnya yang didapatkan oleh Barito. Lapangan pertandingan Frank Sokoy kepada pergerakan Slamet Budiono. Oh baik, Slamet, Slamet Budiono, Slamet, Slamet Budiono. Deflection dan ternyata membuat berikutnya didapatkan oleh Barito Putra. Oh baik sekali kali ini pemirsa. Mati Meyer, Alex Martin. Oh miss, what a miss. Rizky Pora, 7 pemain sudah menunggu. Rizky Pora sudah lakukan. Bola liar, Buyung Ismo, Buyung Ismo. Lebih agresif di babak kedua, kita saksikan tidak ada satu orang pun yang mampu menghadang tendangan dari Buyung Ismo, pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua pemirsa. Nah, kan? Pemain Bayangkara juga sudah menunggu di dalam kotak penalti. Anderson Sales, oh tipis saja bisa menjebol gawang dari Barito Putra di babak kedua ini. Oh ini terlepas. Kembali Slamet Budiono, Slamet, Slamet Budiono, Slamet Budiono masih tertahan oleh. Ternyata belum bisa Raffi bergeser kepada pergerakan Dedi Hartono. Dedi, oh kembali bisa diamankan oleh Akil Safik. Dan aksi dari Akil Safik tadi menutup laga babak kedua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan salam olahraga.